Hubungan personal Frederika Alexis Cull dan Yulia Peers menjadi renggang hingga adanya laporan kepolisian. Yulia Peers tidak menerima saat anaknya yang dikenal sebagai Puteri Indonesia 2019 itu adalah keturunan keluarga Keraton Sumedang. Frederika menuding ibunya memaksa menuliskan nama ke silsilah keluarga Keraton Sumedang. Cerita yang berkembang justru terbalik, sehingga berbagai pihak yang selama ini membantu Frederika justru merasa dirugikan. Ia pun menyadari hubungannya dengan sang ibu tidak selalu baik, namun ia mengaku tetap menyayangi Yulia Peers sebagai orang tua. Tetapi cerita Yulia Peers yang diungkapkan selama ini justru membuat Frederika semakin sulit untuk bergerak. Menurut Frederika, sesungguhnya persoalannya dengan ibunya itu bisa diselesaikan tanpa adanya campur tangan dari orang lain.